Kota Komisi 7, Kepala BRIN, Bapak Ten, dan big dan seluruh jajarannya. Izin Ketua, ini otak Profesor ini satu tingkat di atas kita nih, Tek. Jadi agak aneh memang Profesor-Profesor ini, tapi ada yang benar juga kadang-kadang. Ini, izin Ketua, ini rapat ini kita skor aja dulu. Saya nggak bisa baca dokumennya BRIN ini kalau tidak ada perincian dan penjelasan di sini. Kita bukan bukan ingin mendengar, tapi kita ini fungsinya tiga. Fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan legislasi. Itu fungsinya DPR. Bukan suruh dengarkan laporan keuangan. gitu loh. Tadi dua poin sudah disampaikan teman saya, pertemuan BPK, Nah temuan BPK itu bisa ditindaklanjutin KPK untuk memeriksa BIN, BRIN. Bahwa itu anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Kami pernah Pak ngikutin profesor ini. Profesor yang pintar dan cerdas otaknya bagus. Maaf belum profesor Pak. Ya, ini, ini udah profesor semua ini Pak. Tapi dulu saya tanya Pak Andoko udah profesor belum ya? Oh, berarti ya. itu, Kalau gitu kita suruh aja diganti nih, salah. Karena yang di yang dihadepin semua profesor, peneliti. Peneliti itu pasti profesor, kalau enggak enggak mungkin dia jadi peneliti. Nah, saya satu contoh dulu, Pak. Monyet saja, monyet, monyet. Ini binatang monyet yang bisa dijual ke Jepang, dijadikan penelitian. Satu biji itu dijual 100 juta setelah dilakukan penelitian nah, itu di UNER itu satu monyet ah, bapak mana yang menjadi feedback buat pemasukan negara ini anggaran bukan dipakai dihabiskan anggaran dipakai dihabiskan nah tadi ada pesawat yang tanpa awak udah nggak jadi bapak batalkan bukan seperti uangnya sendiri bukan uang bapak sampean ini ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan peralatan ini dua miliar sekian tadi Bapak bilang dibatalkan emang gampang kali dibatalkan gini saya minta pimpinan kita skor aja rapat ini kita minta dulu bahan perinciannya ini enam triliun ini apa saja bukan nanti di jadi masyarakat lihat Ma ada enggak manfaatnya dana enam triliun ini dikasih print kalau enggak enggak usah kita setuju Cui, salah kita nanti di sini menyetujui anggaran ini. Ini bapak ten ini, ini alat pendeteksi oke oh, ada, bom ada, semua mereka harus beli ini. Udah bapak beli belum? Izin pimpinan interaktif, udah. Hah? Kenapa nggak nggak semua sampai beli? Sampai loh, duitnya ada pak ketua. 6 t itu kan bisa ditaruh di sini. Bener, ini kan fungsinya gitu. Untuk itu, tapi nggak pernah dikasih uang. Untuk apa gitu, loh? Kita beli alat itu, kita contohnya Malaysia, Cina, tetangga kita ini, semua produk makanan yang kita makan ini, semua pakai teknologi. Mereka jual ke negara kita, buahnya, makanannya itu mau pakai teknologi, nah kita apa, apa yang bisa kita ekspor untuk menjadikan teknologi di luar yang kualitasnya punya kita itu bagus? Gak ada. Sebelum ini jadi brin dulu kita udah beli peralatan untuk membuat supaya bagaimana sertifikasi kapal itu bisa jadi dan bisa itu menghasilkan uang. Nah sekarang saya minta perinciannya izin pimpinan. Kami dari fraksi Demokrat meminta KPK memeriksa kepala BRIN ini. Dari fungsi anggaran yang mereka kelola. Karena nggak jelas. nggak tahu kita apa yang digunakan. Ini bukan uang pribadinya kepala BRIN. Ini uang Republik Indonesia yang harus dipertanggungjawabkan. Temuan BPK itu udah temuan dan harus ditindaklanjutin. Kok bisa proyeknya diberhentikan? Nah seperti pesawat kemarin. Pesawat itu saya bilang, ini pesawat yang buat kita. Iya, padahal mesinnya nanti dari luar negeri dibeli, sayapnya dari luar negeri. Padahal ini banyak peneliti yang bisa melakukan kegiatan itu. Tapi nggak dibiayai seperti buat, buat pesawat di luar negeri pesawat-pesawat yang canggih itu bukan dari negara itu negara A buat ininya negara B buat ininya negara C buat ininya bukan bukan negara itu sendiri pak. Nah kita lisensinya mana? Kita buat pesawat katanya nanti mau bisa supaya mendarat di air itu pun nggak ada. mau dijual udah ada pembelinya mana di mana? Ini jangan cerita tipu-tipu, bohong-bohong. Ini bukan uangnya sampean. Saya minta izin pimpinan melalui rapat ini, saya minta rinciannya dulu ini dijelaskan. Kita skor rapat ini, setelah kita rapat dengan Pertamina, nanti kita masuk kembali. Kita minta semua rincian 6 triliun ini mana? Ini udah berjalan, Pak. Bapak wajib mengeluarkan semua harga satuan tiga yang ada di sini. Karena udah berjalan satu tahun. Yang nggak bisa kami minta, anggaran yang sedang berjalan. Tapi setelah dijalankan, mana rincian kegiatan ini? Saya Jin pimpinan, saya minta laporan kegiatan 2022 ini apa yang sudah dilaksanakan. Brin. Saya membentuknya ini nggak pernah hadir, karena saya lihat agak aneh nih, badan apa gitu. Dulu di bawah Menristek sudah bagus dia. Tinggal Menristeknya nggak dikasih uang. Sekarang dibawa bawah BRIN uangnya sudah dikasih, tapi nggak jadi. Ini urusan Bapak Teng, enggak? Ada alat yang masuk umpamanya ke onijin ke Istana Negara, ke DPR. Alatnya yang bisa mengawali Bapak Teng ini. Ada yang mau naik ke sana kemari, itu bisa dideteksi. Itu alatnya itu belum ada. Harusnya udah dibeli alat itu. Saya mau izin pimpinan. Jadi saya minta rapat ini izin mungkin teman-teman sepakat supaya kita tahu isinya apa, bahannya apa 2022 ini. Kita skor dulu pimpinan. Jangan kegabak, buru-buru. Ini nggak ngerti catatan. Apa catatan? Ini pertanggungjawaban, bukan catatan. Pertanggungjawaban yang harus ditanggungjawabkan dari anggaran tersebut. Karena di universitas itu semua ada peneliti. Tapi sampai enggak anggaran ini ke sana. Apa yang dihasilkan di sana? Kalau enggak percuma anggaran ini diberikan. Saya mau izin pimpinan. Jadi saya minta rapat ini di dulu. Kita minta perincian 2022 ini kita baca semua. Kita biar tahu isinya apa. Bukan gini, ini saya nggak ngerti apa yang di laporan keuangan ini aset lainnya apa isinya 800 miliar apa aset tetap piutang jangka panjang 6 triliun ini apa aja ada surplus 3 triliun apa isinya izin pimpinan saya minta rinciannya 2022 ini dikeluarkan dulu Biar kita baca bersama apa isi jadwal 2022 ini. Kita wajib mengetahui karena fungsi anggaran di situ, fungsi budgeting di situ, pengawasan kita di situ, ketua. Jadi saya minta, saya minta skor rapat ini, minta seluruh data 2022 ini dikeluarkan dulu. Ini bukan uang pribadinya, kepala BRIN ini. Nah sesuka-sukanya aja dia buat print ini. Ya, yes, saya minta rincikan semua, nah, keluarkan datanya. Kita baca bersama. Benar enggak regulasi 6 triliun ini dijalankan? Kemana barangnya? Kemana uangnya? Ya, gitu? Pak Itu Nasir. aja pimpinan. Jadi ya. kalau saya minta skor rapat ini, keluarkan datanya. Makasih pimpinan. Ya, terima kasih Pak Nasir. Dan pimpinan. Dan si Pak...